Hello, Assalamualaikum. Ya, saya Judy ya. Ah, Judy. Ya, Ustaz kan? Saya baru gerak daripada Savannah Hill. 10 minit lah lebih kurang eh. Okey, bukan sebab saya takut nanti tersilap. Dekat Bukit Wangsa pun ada satu KFC. Tiram ada, saya sekarang dekat Tiramnya. Tiram yang dekat simpang, apa dekat depan ni lah yang dekat, saya daripada dalam ni. 7E okay. Dekat 7-Eleven ni situ. Okey, nanti orang tunggu dekat luar, saya takkan satu tudung pink ni. Warna pink. Saya dekat luar sana pakai baju hitam. Saya ada dengan kawan saya dua orang ni, dia biasa memang jalan-jalan nak beli barang sekali nanti. Okey, saya tunggu dekat sini. You seorang datang naik Grab eh? Dah sampai lama eh? Saya naik Grab. Oh, ada dekat sini, dia takut saya nanti tertilas sebab nanti mau balik senai nanti. Oh, dia tunggu ke? Dia tunggu saya. Oh. Sebab dia tunggu you sampai sini baru dia gerak. Sebab dia mau pergi dan nanti mau habis dulu baru dia jumpa saya. Oh, okey. Oh, you dah tunggu lama eh? Sudah sampai pukul berapa tadi? Saya tak tunggu apa. Saya kalau niat nak masuk, saya berapa jam aku mau tunggu juga. Ini hari aku mau tunggu. Okey, saya pun mau nak jumpa. Baik, Judy. Okay. Alright. Okey, saya tunggu juga saya. Okey, saya tunggu Ustaz. Okey, bye. Bye, thank you. Kita nak jumpa dengan Judy. Dia tekanan hidup, ujian hidup katanya, tapi tak dapat nak kongsi dalam telefon. Jadi jumpa berdepan, tunggu kat KFC. Dia mesej melalui Instagram je, saya baru je bagi nombor, tak perasan. Jadi mudah-mudahan menjadi asbab kebaikan hidayah. Pohon doa semua eh. Sebab hidayah ni benda yang mahal, berharga. Dia tak datang begitu saja, dia perlu usaha, pengorbanan. Dan semoga Allah beri hidayah. Kadang ujian tu nampak musibah, tapi sebab musibah manusia kenal Tuhan. Mudah-mudahan begitu. Kakak, apa khabar? Bagus. Dia ada kawan dia orang saja. Sihat kak? Bagus, duduk mana? Duduk sini. Agak bagus, sihat. Ha? Kalau sihat, tak ada. Sekarang kerja mana? Saya sebenarnya saya memang tak layan. Tak, ni layan tu. Ha? Nak makan apa? Tak, saya sekarang tak selesa nak makan. Pernah jumpa Ustaz. Atas bising kan? Bising. Ya, atas tak bunyi. Jumpa saya tak tahu, saya tengok mana Ustaz tapi saya tengok video yang awak buka saja saya nangis. Saya tak tahu kenapa sebab apa saya tak boleh tunjuk apa semalam saya pun tak tahu nak sampai sini. Tak tahu. Kalau saya buka video saya tengok itu Cina. Nak masuk Islam ni tu, perempuan. Tengok, saya turun bawa. 10 kali saya tengok dia punya video. Dia masuk Islam macam tu. Dia belajar lah, dia punya masuk Islam ni tu. Saya yakin Puan Judy, bila kita kenal Tuhan, kenal Allah, hati kita bahagia tenang. Walau siapa pun dalam dunia, ujian tu datang dan perkara tu memang tak baik. Tapi setelah melalui semua tu membuat kita semakin sedar dan dekat dengan Tuhan dengan Allah. Itu nikmat yang besar. Mungkin perjalanan Puan Judy bila saya dengar kesian ya. Susah, sedih daripada dulu kan. Macam-macam ujian. Ujian Puan berat, Allah terima. Mudah-mudahan jadi sebab kebaikan hidayah. Jadi begini Puan Judy, bila kita kenal Tuhan, kenal Allah, hidup kita bahagia. Bila kita kenal Allah, bahagia sebenarnya kat sini. Bila kita kenal Allah SWT, dia beri bahagia bila kita kenal dia. Walaupun dalam menangis, dalam sedih, kita boleh menangis kepada Allah, doa kepada dia. Kita sunyi sedih, kita menangis kepada Allah. Dan bila Allah sayang manusia, dia nak semua manusia bahagia. Dia hantar rasul-rasul, nabi-nabi dalam dunia. Prophet kan dia hantar dalam dunia. Nabi Muhammad, nabi yang paling akhir. Nabi Muhammad nak semua manusia bahagia dan masuk syurga. Muhammad sayang pada Puan Judy, pada Judy yang Muhammad sayang. Muhammad doakan kita bahagia masuk syurga. Bila Judy dalam dunia ni, Judy percaya
bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Nabi, hidup kita akan berjaya bahasa. Saya baru ni dalam seminggu ni ada 10 orang belajar masuk Islam. Budak muda-muda, 18, 19. Dan ramai lagi mesti saya tanya. Puan Judi, kalau Puan Judi belajar, asas dia senang. Mengaku tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad tu Nabi. Yang lain semua Puan Judi boleh belajar pelan-pelan. Nanti Puan Judi akan rasa bahagia, tenang, sentiasa. Sebenarnya ini hari saya datang sini, saya tak ada, saya mana gembira datang sini sebab saya mesti mau jumpa, tapi saya tak sangka betul ini hari bagi saya jumpa Ustaz. So doa Puan dapat kita jumpa. Saya pun daripada hari tu dia tengok mesej Judy, saya pun saya tak boleh fikir bila saya nak datang. Saya fikir kan, saya cuba hijaz-hijaz so hari ni pun judi mesej, saya pun teringat dah. Semalam saya dah teringat, saya tapi sibuk-sibuk. Semalam penuh ceramah. So tengah hari saya sambung balik. Saya mana simpan Yumiya, barang dekat saya punya anak punya Facebook tu tengok. Yumiya ni semua saya masuk. Yumiya ni semua, semua Yumiya. Tak tahu, saya first saya buka, saya tak tahu tau. Tiba-tiba saya satu hari, itu time sudah bisa. Ya, besok aja saya tiba-tiba Yumiya gambar sudah keluar saya punya Facebook. Tak pernah ada ni barang. Video apa Puan tengok? Saya pernah tengok ni pakai baju merah itu yang saya nampak itu time start lah. Saya sudah nangis. Itu jam saya sudah nangis. Jadi Puan, begini. So Puan belajar kenal Tuhan, kenal Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Lepas tu pelan-pelan pergi kelas dengan tadi. Nanti dia boleh bantu untuk daftar Ustazah tadi. Allah maaf melihat, Allah maaf manusia. Dan Allah SWT, kita macam bayi bawa lahir. Dan kita semua dosa kita Allah maafkan. Bila seorang ucap syahadah, semua dosa dia maafkan. Lepas ni pelan-pelan belajar sembahyang lima waktu. Sikit-sikit buat je dulu pun tak apa. Baca-baca tak ingat pun tak apa. So buat dua tu, insyaAllah Allah jaga kita. Puan ada berada berbual. Ustazah tadi pun saya pergi mungkin lebih senang belajar dengan perempuan kan. So Puan nak ucap, percaya. Nak ikut, Puan pernah ucap. Pernah belajar belum? Baik Puan, Puan ikut saya. Bahasa Melayunya, aku bersaksi. Aku bersaksi. Sesungguhnya. Sesungguhnya. Tiada Tuhan. Tiada Tuhan. Melainkan Allah. Melainkan. Melainkan Allah. Atau aku bersaksi. Aku bersaksi. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Pesuruh Allah. Pesuruh Allah. Arabnya asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna Muhammadan Rasulullah. Allah Akbar, Puan dan Islam. Allah maafkan semua dosa Puan Judi. Judi macam bayi bolan. Bila Puan Judi susah, Puan Judi tak susah, ada Allah mengadu pada dia. Banyak bersangka baik atas apa yang terjadi. Percaya, percaya kepada Allah, kepada Rasul. Kita percaya semua Nabi-Nabi yang lain. Okey. Buku-buku, Puan rajin baca nak. Okey. Dan kalau saya, thank you, terima kasih Ustaz. So kita jumpa lagi ya. Saya kalau lain bulan kalau ada pergi KL, kalau Ustaz ada kita. Boleh, boleh. Kalau saya ada ceramah-ceramah, sebab saya boleh datang. Sebab kena Ustaz ni. Boleh, saya ada ceramah boleh datang. Dengarlah ceramah saya kat mana-mana, kalau saya ada ceramah. Tapi terima kasih kalau saya Ustaz. Puan okey semua kerja semua okey lah sekarang. Sekarang kan? Kerja okey lah. Duit tak ada masalah lah. Tak ada. Okay. Cuba saya sekarang sudah down mania saya punya hati. Sebab saya sudah jumpa Ustaz. Dan saya mau kena macam mana mau pergi jalan saya punya online. Sekarang macam tu aja. Apa-apa perlu beritahu lah mesej. Okay. Ya. Okay, saya mesti kadang lambat sikit balas tapi saya balas lambat sikit. Sebab itu hari you tak balas tu je saya ingat kita tak ada jodoh. Bukan saya tengah-tengah sibuk. Saya lebih macam kalau waktu nak jumpa awak saya terus balas. Tapi kalau tak boleh jumpa pun nanti Puan nak jumpa saya pun tak terfikir macam ni. Okay. Ya, saya pun ada banyak program dekat Johor nanti. Ada ceramah-ceramah. Puan datang dengan ceramah-ceramah. Eh? Okay. Ada 2-3 ceramah. Kalau ada you apa saya panggil Grab. Baik, baik, baik. Okay, okay, Puan. Terima kasih banyak. Okay. Terima kasih. Thank you. Ada Grab. Oh, call je. Kenal lah Grab dah biasa dah eh. Orang kenal. Sudah kenal Grab. Sebab itulah saya kenal dia mania. Bongong mania lah dekat situ. Oh, ya? Yeah. Saya sudah dekat sini, terima kasih. Okay, okay, okay. Thank you Ustaz. Mahal Grab ke sini? Mahal? 70. Oh, mahal pergi juga. Balik, tak apalah. Saya mau jumpa Ustaz, mahal pun kita kena accept. Kita kena ingat Allah macam Ustaz cakap.
itu aja saya nak terima kasih. Apalah Ustaz, you ada busy, you pergi you punya apa. Nanti kalau awak next month mungkin saya pergi KL kalau ada. Saya boleh pergi. Boleh. Ha. Uncle duduk mana? No, Bukit Jaya. Bukit Jaya. Ya. Nama apa? Nama Jeffrey. Jeffrey. Jeffrey Sim. Jeffrey Sim. Ya. Oh. Okey. Baik.